negara. Sungguhlah kami sangat berbangga menyambut kedatangan Bapak Panglima. Dan tanggal 21 April 2020 yang lalu telah menerima tugas kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pangdam Tni dan jabatan bahwa kegiatan kewenangan dan dikatakan juga tugas itu. Bapak sekalian, apa yang telah dilakukan, dikerjakan selama ini, apalagi Pangdam berkunjung ke tempat kita beserta Forkopimda, mereka melihat bahkan Wali Kota Langsa menyanggupin untuk jajaran Koramil di Kota Langsa dibantu oleh pemerintah daerah. Betul, dalam hal juga ketahanan pangan.